Halo teman-teman semuanya, Assalamualaikum. Jumpa lagi bersama channel saya, Zakia Encle. Di video kali ini saya mau berbagi aplikasi ya, aplikasi yang rekomendasi banget buat teman-teman yang suka pakai satu handphone tapi dua aplikasi ya, maksudnya bisa untuk yang lainnya. Langsung aja kita ke Play Store, kemudian kita ketik jendela aplikasi. Nah, yang ini dia Floating Apps Free yang paling atas ya teman-teman, kita klik, kita download dulu, kita install. Kita install dulu. Jadi enak banget teman-teman pakai aplikasi ini itu. Kita bisa teleponan atau bisa apa aja, sambil bisa lihat YouTube, bisa lihat, pokoknya enak banget ya aplikasi ini, recommended banget. Nah, ini dia aplikasinya udah terdownload ya teman-teman. Sekarang kita buka Floating up. Nah, dia seperti ini. Selamat datang ya. Kita geser aja ke kiri. Nah, ini cara-caranya seperti ini ya. Multitugas. Nah, seperti ini. Ini bisa untuk Google Maps, bisa untuk play musik dan lain-lain ya teman-teman. Nah, sekarang kita klik tutup. Nah, seperti ini ya di aplikasinya. Nah, sekarang kita kembali ke menu awal, kita klik ini jendelanya ya teman-teman, yang paling pojok kanan atas. Nah, ini dia itu bisa bisa YouTube-an, bisa Facebook, bisa browser, bisa pokoknya semua di sini ada ya teman-teman, bisa kamera, kalkulator, kompas, pemutar video dan masih banyak yang lainnya. Bisa Twitter, terjemahan di sini ada. Nah, saya contohkan ya teman-teman, misalkan saya lagi ngelihat ini ya, misalkan saya klik salah satu aplikasi. Nah, kemudian saya mau klik ini kan saya kan lagi